Gibran Rakabuming Raka mengomentari gugatan hasil Pilpres 2024 yang diajukan oleh Gibran, dan juga Gibran menanggap, maksud kami, Gibran juga menanggapi bahwa proses sengketa hasil pemilu telah diselesaikan tim Anies Muhaimin dan juga Ganjar Mahfud ke Mahkamah Konstitusi, diatur dalam perundang-undangan. Jika nomor 1, nomor 3 ada hal-hal yang kurang berkenan, silahkan diproses melalui jalur-jalur yang sudah ada. Oke. Kalau pemilu diulang tanpa Mas Gibran itu tanggapannya gimana? Misalnya nanti diulang, terus jagoannya kalah, apa minta diulang lagi? Apakah minta diulang sampai menang? Ya, sekali lagi, kalau ada yang kurang berkenan, silakan melalui jalur-jalur yang sudah ada.